Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Al-Fati Channel. Kali ini saya bersama anak saya yang bernama Yazid, ya, anak pertama, akan melakukan sebuah percobaan. Ya, kebetulan anak saya ini kelas 4, dapat tugas tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, di sini nanti kita akan praktik, ya Yazid, ya. Iya. Dengan apa namanya, alat-alat yang ada di sini. Yang pertama ini ada apa, Yazid? Kertasnya diapain ini? Digulung. Ya, bikin dua, digulung, kemudian yang satunya dimasukkan ke sini, ya kan? Nah, sebelumnya kita siapkan dulu alasnya nih. Alas, ya. Di sini buku, kita memanfaatkan buku. Kita taruh di sini. Di sini ada apa ini? Jam. Jam, ya, yang bisa berdetak, yang kedengaran detaknya. Karena kita akan nanti mendengarkan detak dari jam ini, ya. Kemudian kita juga punya alat-alat di sini. Ini apa, Yazid? Seng. Panci seng. Ya. Nah, ini. Ambil dong. Piring apa? Piring kaca. Nah, satu lagi. Piring plastik. Nah, ini satu kelompok nih, ya. Bahan yang dengan yang sama. Ya. Kemudian di situ ada alat-alat lagi. Ini ada kain. Kemudian itu ada kardus dan satu lagi spons, ya. Dari alat-alat ini nanti kita akan tes manakah dari kedua jenis alat ini yang bisa memantulkan bunyi ataupun menyerap bunyi. Oke? Siap? Siap. Oke, siap. Kita akan melakukan sebuah percobaan, ya. Selamat menyaksikan. Kita akan mulai percobaannya. Sekarang kita akan tes dulu apakah suara detak jam ini tetap terdengar oleh kupingnya Yazid, ya, yang di sana. Tanpa media, jadi langsung, ya. Coba, Yazid, tolong tempelkan kupingnya di situ. Apakah detak jamnya terdengar? Terdengar. Jelas? Jelas. Iya. Lihatnya ke sana. Iya, ulang. Pakai kuping kiri. Ulang. Apakah terdengar? Dengar. Iya. Jadi detak jam ini terdengar di kupingnya, di telinga Yazid, tanpa adanya media yang membatasi di sini. Nah, sekarang kita akan gunakan kedua jenis media ini. Yang pertama kita akan menggunakan yang keras dulu nih, ya. Ini ada yang lembut, yang lunak, ya, dan ini adalah media yang keras. Pakai piring plastik dulu. Sekarang kita coba apakah tetap terdengar. Kesana mukanya, kesana. Apakah terdengar? Kedengeran. Jelas? Jelas. Iya. Selanjutnya kita coba yang piring kaca. Apakah tetap terdengar? Dengar? Ya. Iya. Selanjutnya kita panci, ya. Awas, nanti mukanya masuk panci. Terdengar? Terdengar. Jelas? Jelas. Oke. Ya, jadi yang apa, media dengan benda permukaan keras ini suaranya terdengar, ya. Sekarang kita coba yang permukaannya lunak. Coba, Yazid. Apakah terdengar? Tidak. Tidak? Tidak. Benar? Benar. Oke. Selanjutnya, ini ada kardus. Apakah terdengar? Tidak. Tidak, ya. Ini memang suara detaknya keras, ya. Karena memang jam waker, dia terdengar. Nah, ketika kita ada media di sini, terdengar tidak? Tidak. Ini kain, ya, ini kain. Tidak? Tidak. Oke. Baik. Jadi kita baru saja tadi melakukan percobaan, ya, tentang pemantulan dan penyerapan bunyi dengan menggunakan dua jenis media, yang pertama yang keras dan yang kedua yang lunak. Kesimpulannya adalah ketika bunyi dirambatkan dengan media yang keras, maka dia akan pantulkan. Sehingga tadi tetap terdengar suaranya, ya. Tetap terdengar. Sementara ketika bunyi itu ada media yang lunak seperti ini tadi, gabu, apa, spons, kemudian kardus dan kain, ternyata bunyinya diserap, ya. Karena memang ketiga benda ini dinamakan sebagai peredam. Apa? Peredam bunyi. Ya, peredam bunyi. Ya, jadi itu kesimpulannya, ya. Terima kasih. Nanti kita akan bertemu lagi pada percobaan yang berikutnya, ya. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.